Oke, okay, aman. Aman guys, udah ini menang. No debat ya, no debat ini menang ya, healing. Nah, kayak gini caranya guys ya. Sesimpel itu ya. Yo guys, balik lagi Saligos. Kali ini kita bakal main game Black Clover Mobile lagi. Kali ini gue bakal nyelesaikan lantai 80 ya. Yang raya lah, yang raya intinya guys. 80 ya, raya ya. Dan kita bakal pakai 4 karakter ya. Kemungkinan ini request dari orang-orang yang gak punya Julius maupun Noelle ya. Nah ini kenapa gue build, karena ada yang baru main dan ada yang baru main di banner Black Asta juga ya. Jadi ini buat kalau kalian bilang, kan bisa pakai jurus ini buat yang nggak bisa lewat ya guys ya. Misalkan nggak bisa lewat tuh pakai karakternya yang nggak punya lah ya. Nggak punya, bentar kita, salah pencet ya. Nggak punyanya itu misalkan jurus kan limited tuh waktu itu guys ya. Dan ditambah lagi, satu lagi, Noel juga limited. Jadi ya, ini kan udah kelar semua ya guys ya. Di sini gue bakal kasih tunjukin ya, pakai akun yang Bang Boka ya. Ntar ya. Ntar, 80. Kita gas ke 80, lawannya Raya. Nah, ini ada yang belum lewat nih ya guys ya. Daripada kalian pakai mod-mod ya guys ya. Ntar ke banner atau gimana ya. Nah, ini. Ya, kalian bisa pakai Asta, William, Karote, sama Vindral. Ya. Nih ya, kalian bisa pakai karakter-karakter ini ya. Karakter Karote kemarin tuh bisa kalian dapat dari gerbang ya guys ya. Harusnya bisa ya guys ya. Gak usah pakai ini ya, dan kita gak usah pakai otomatis ya. Dan di sini kita bakal gas. Dan kalau kalian mau lihat, Astanya harus jadi ya guys ya. Gak harus jadi sih, maksudnya jadinya itu ya kalau masih 70 ribuan ya masih oke okay lah, 70 ribuan ya guys ya. Jadiin juga defense-nya ya, defense-nya okein ya, critical sama critical damage-nya juga ya, di okein juga ya biar sakit masuknya juga guys ya. Ya 48% ya, jadi ada kemungkinan untuk chance critical ketika dia nyerang. Jebret. Jadi enak ya guys ya. Oke. Okay. Ya, kita pakai karakter ini aja guys ya. Asta, William, Karot sama Vindral ya. Dan ini sages dari Bang Bokai ya, langsung ya. Oke okay, ya. Kita bakal lawan ya guys ya. Portimu tidak oke, okay. Ya gas aja ya guys ya. Udah, enggak usah pakai makanan ya. Harusnya lewat ya guys, enggak usah pakai makanan ya. Oke. Okay. Serangnya pakai apa dulu bang? Oke, kalau Carlotte pakai ini. Dan gue ingetin jangan lupa pasang talent kalian guys ya. Damage deal ke bossnya atau debuff immunity-nya. Pasang itu ya guys ya. Jangan lupa ya talent-talentnya guys ya. Kayaknya udah pernah gue jelasin juga di konten gue sebelumnya. Talent-talentnya seperti apa. Biar kalian bisa lewat juga ya. Dan di sini kita bakal kasih attack ya. Attack sama speed ya Astanya ya. Di sini kita pasang ini juga ya. Bakal increase speed juga ya. Increase speed. Increase all attack-nya juga sama damage deal yang timbulin ya. Biar sakit ya. Nanti aja deh pakai yang ultimate-nya. Ya, kita usahin ya. Vindral sama si William tetap masih hidup lah ya di nextnya ya. Nah, ini gak usah pasang ultimate-nya karena kritikalnya udah gede juga dari Astanya ya. Please, aduh kena setan. Ya. Iyalah William-nya gua nggak tahu bakal survive atau enggak ya di nextnya. Karena udah segini darahnya ya. Susah ya. Gua berharap tadi tuh Black Asta aja yang diserang gitu ya. Nah, Black Asta aja tuh diserang ya, kayak gitu ya. Aduh, dia healing-healing tek kucing lagi ya. Oke, Black Asta nggak masalah ya, karena Black Asta bisa kita kasih lagi total defense ya. Karena Black Asta tuh masih bisa pawn fist ya, aduh. Masih bisa nge-heal ya, ketika dia nge-kill ya. Jebret. Counter attack. Oke. Black Asta. Oke, ya. Oke, di sini kita tanpa William ya. Bisa nggak ya? Tanpa William ya. Yang harusnya William tuh hidup ya. Bisa ngasih buff dulu attack ya ke Asta ya. Biar sakit gitu ya. Ada buffnya. Oke, di sini kita bakal pakai counter attack ya. Counter attack ya. Oke, masukin ini biar berasa lagi ya. Ada kritikalnya jadi ada chance-nya. Dan di sini kalian pakai total defense aja dulu ya. Ya. Oke, okay. Counter attack, critical, masuk. Counter attack, aduh, extended skill cooldown ya, ngeselin banget ya. Skill dulunya kena cooldown gitu ya. Aduh, kena stun lagi, anjing, total defense dulu guys ya. Oke, okay, Vindralnya masih bisa skill 2 nih ya. Bisa nambah all attack juga ya. 55%, lumayan, increase damage deal ya. Oke, okay, kita pecut, counter attack, aktif. Speed, aktif. Ini gua gak tahu dia bakal nyerang siapa nih. Oke. Okay. Please, serang Asta, langsung aktif. Oke, okay. Nah ini menang. Ya tuh sakit gak? Ya elah. Aduh. Gara-gara dia healing guys ya, ini gak aktif nih ya. Gak aktif.
tapi counter attack-nya masih ada. Oke, kita total defend dulu ya biar gak sakit-sakit taman nih. Please jangan mati yuk. Oke, aman. Aman guys. Udah, ini menang. No debat ya, no debat, ini menang ya. Healing. Nah, kayak gini caranya guys ya. Sesimpel itu ya. Buat di stack ini, kalau kalian gak punya Julius maupun Noel, karena ada yang request ya. Bang, gue gak punya Julius sama Noel nih, karena gue buat kontennya itu menggunakan Julius sama Noel, sama Mar, sama si Charmy ya. Nah, ini kita gunain hero yang gak ada gue pakai sebelumnya ya. Dan kalau kalian nanya ya, Asta ini gue lupa deh, dia pasang damage deal atau belum ya. Ini akunnya Bang Boka ya guys ya. Oke. Oh nih ya, udah gue pasang ya guys ya. Increase damage deal. Nah ini ya, ini jangan lupa ya guys ya. Biar berasa ya serangannya juga ya. Kalau kalian nanya defense-nya ya. Ya, debuff immunity ya. Debuff immunity penting juga ya. Untuk lawan boss ya, debuff immunity ya. CC penetration juga lumayan untuk nyerang si bossnya juga. Ya, semuanya juga kalian bisa pasang ya. Ke karakter yang kalian tadi pas yang gue anjurin tadi ya. Lebih tepatnya karakter yang direkomendasi sama Bang Bokai ya, kayak Asta, William, Karote, sama Vinral. Jadi kalian berterima kasih ya sama Bang Bokai menggunakan karakter-karakter ini ya. Vinral masih bisa kalian dapetin ya, William masih bisa kalian dapetin, Karote season kemarin kalian masih bisa dapetin dari gerbang kemarin juga ya, dan Asta di event ini kalian bisa dapetin. Kalau nggak bisa pakai Asta Bang, nggak usah pakai Karote ya. Misalkan Karote nggak ada nih, kalian masih sebenarnya masih bisa pakai hero-hero kayak Mars ya. Mars juga masih bisa kok ya. Atau enggak kalian mau pakai hero misalkan ganti Karot, ini bebas ya. Karakter-karakter yang lain tuh bebas. Kalau kalian mau pakai healer kayak Mimosa atau kayak gimana, mau pasang ke siapa, ke Vinral atau William, di healing-healing sama Mimosa ya, Astanya enggak usah di healing, masih bisa. Atau kalian mau pakai siapa nih namanya, si Noel yang sekarang bisa juga ya, bisa juga ya, karena dia juga bisa ngurangin MATK musuh ya teman-teman. Jadi ketika dia pakai mana ya, nih ya, Noel taunting dulu nih ya, Noel ke taunting, taunting si musuh, abis itu gantian taunting si Astanya. Jadi ketika dia nyerang Asta nggak sakit-sakit amat ya, tetep darahnya masih setengah. Nah, itu bisa juga pakai itu. Banyak sih sebenarnya alternatifnya, teman-teman ya. Jadi, gue bakal ngasih tau kalian alternatifnya seperti ini ya. Kalau kalian mau pakai yang lain yang bisa kayak si Kahono ya. Mana nih Kahono ya? Ini Kahono ya. Kahono juga all attack ya, guys ya. Dia ngasih all attack juga ya. Mana ya? Ada barrier juga, bentar ya. Nih, increase all attack juga ya. Bisa recovery dan bisa barrier juga nih ya. Tuh, barrier juga ya ke teman-teman lainnya ya. Ya, bisa juga bawa si Kahono ya. Bawa Rades ya, bisa-bisa aja ya. Kalau Radesnya masih bisa hidup gitu ya. Masih bisa hidup ya, itulah. Ya, jadi nggak usah pakai Judas sama itu, aman-aman aja teman-teman ya. Oke teman, gimana menurut kalian ya untuk edukasinya di stack 80 ya. Mungkin gue bakal gas lagi di stack 85 ya. Nanya bang, 85 kayak gini mah gimana bang? Bisa lewat pakai Black Asta. Gue punya Black Asta nih ya. Nanti kita bakal buat ya guys ya. Tapi, aduh sakit meh. Diinjek kaki gue sama kucing gue. Oke, untuk sekarang kita di 80 dulu ya. 85-nya tunggu aja di next konten teman-teman. Oke teman, kalau gue salah kata atau gimana, kalian bisa koreksi. Langsung komen aja ya di kolom komentar ya. Biar gue benerin, lurusin ke viewer-viewer gue. Kalau gue ada salah atau kayak gimana teman-teman. Oke teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan konten gue, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar kalian, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notif live gue. Maaf kalau tetap nektir gue juga apa sih teman-teman. Dan jangan lupa bagiin ke kalian baru gue online. Gue Ligos, pamit undur diri, see you semuanya, and bye-bye.